Hai semua, kembali lagi di channel YouTube aku, Susi Herawati, Port dari Mbok Masak. Kesempatan kali ini, aku lagi mau bikin beras kencur nih. Minuman herbal satu ini favorit banget buat aku. Dan di sini aku butuhkan jahe, kemudian gula merah, dan air asam jawa. Aku rebus seperti ini dan tambahkan 2 sendok gula pasir. Kemudian aku akan blender beras. Ini berasnya sudah saya cuci bersih dan saya sangrai. Kemudian ada kencur, saya sudah iris tipis juga dan sudah tentunya dicuci bersih juga. Kemudian aku masukkan air rebusan gula tadi ke di blender sampai halus dan disaring seperti ini. Selanjutnya sudah bisa dinikmati, diminum dingin lebih enak, masuk kulkas dulu tentunya. Selamat mencoba. Resep lengkapnya ada di kolom deskripsi ya. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tombol loncengnya agar menjadi orang pertama ketika aku upload video-video baru. Happy cooking!